Selanjutnya Pak Bagiojo dari Pak Yoga Pangarsop PCA. Yang terhormat Gusti Kanjeng Ratu Pandasari, yang terhormat Gusti Kanjeng Ratu Gatot Kencana, yang terhormat Kanjeng Pangeran Dr. Wirabumi Esa, yang terhormat tokoh-tokoh Kasunanan Surakarta, yang terhormat Kepala Desa Palar, yang terhormat Bapak Dr. Purwati M.Agung, dan Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia yang datang pada siang hari ini. Perkenankan kami mewakili manajemen BCA untuk menyampaikan sedikit sambutan pada acara ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, BCA menerima apresiasi dan motivasi atas terselenggaranya workshop, pameran, dan gelar seni budaya dengan tema transliterasi, dokumentasi, dan diskusi karya Kucondo Rambrowasito dalam bentuk pementasan seni. Rambrowasito adalah pujangga besar dari tanah Jawa. Karya-karya beliau sangat beragam. Kehebatan beliau dalam membuat karya tidak hanya pada petuah-petuah bijak kehidupan seperti yang tertuang pada Serat Jayengboyo atau penafsiran dunia tasawuf seperti pada Serat Wirid Jayajati, ramalan-ramalannya seperti pada Serat Joko Lodan, namun juga kepada kepekaan terhadap rakyat kecil yang dituangkan dalam bahasa simbolis pada naskah-naskah yang beliau tulis. Kami berharap kegiatan seni budaya ini memberi kontribusi bagi penggalian nilai kearifan lokal. Dengan demikian, warisan leluhur nenek moyang tetap bisa dilestarikan kepada generasi muda sebagai sarana untuk membentuk pendidikan budi pekerti. Semoga kegiatan ini berlangsung dengan lancar dan berguna bagi warga sekalian. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemeran acara ini, Pak Yuban Seni Pustaka Laras, yang terus dan terus mengembangkan seni budaya di dalam bangsa ini. Demikian sambutan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Jaya Mulia.